Hello guys, selamat Kak tengah hari, berau tengah hari itu guys. Okay. Sudah dalam kereta, jadi tadi berjalan hebat. Tamu Bintulu dah tamu sayur ngau. Sila ke berjual besi bubuk tu guys. Boleh lah, besi agak nampau kata dia bubuk. Di bubuk segantang 25. Okay guys, stay tuned. Ikutilah video yang seterusnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Dan thank you. Bye. Tengah kayak kedai babi itu guys. Ini ya. Oh ya, box store. Selamat hari. Tolong share ya. Ya. Mana cari? Sinjong Food Supply. Yes. Berapa? Ini macam? 35. Itu isi pala 35. Cilea 38. Ini semua fresh punya. Nah, tapi fresh lah. Yang apa itu hari sini? Tidak benar. Pencet. Apa? Sudah pencet ya. Sudah kaya. Ya. Oh. Ah, ya. Ya. Ini fresh punya. Ya, 100% fresh. Ya, bukan ice. Bukan import. Bukan frozen import lah. Bukan frozen import. Kalau di import itu ready frozen, ready import. Tuh senarai ya, harga. I move here ready. Ya. Nomor saya here ready. Enjin punya. Enjin babi, ya. Enjin babi. Babi enjin. Yes. Ah, ini toke dia. Toke babi sini kan. Ini baru punya. Ini nama dia. Yes. Sinjong Food Supply sebenarnya berhad yang bersebelahan dengan Office Emirates sini kan. Medan Jaya. Dulu apa jual sini, saya selalu beli sini. Dan sekarang ada juga toke baru kan. Apa itu di sudah pencet. Sudah lama saya pun mau pencet. Aduh. Ada review sini guys. Di Medan Jaya itu favorit. Ujung sebelah ini kopi tiamnya. Oke ya. Oke, dia rambut tidak putih ya. Putih ya. Bukan hitam lagi, putih sudah. Sudah hitam sudah. Tapi umur tidak tua. Ya. Tidak tua. Ah. Rambut putih enggak masih ada lagi. Rambut saja putih. Ah, rambut saja. Oh, oke guys, kita main buat pula. Pula itu lah guys. Sudah. Sudah shopping yang tadi. Ada review kedai babi tadi kan. Coba apa kita jual dia biasa beli coba. Okay, dia coba guys. Tempat yang ini tempat buka lah. Tapi ataupun okay kepada aku bersih dah. Ya okay. Tapi lagi
ni baru-baru mampir kedai aku. Bedau di ais. Jadi fresh, fresh. Harganya biasa lah harganya guys. Dari segi harga babi dia tau.